Unit Pipsus Satreskrim Polrestabes Palembang pimpinan Ibtu Lendi berhasil mengungkap mafia minyak dengan mengamankan 3 unit mobil truk bermuatan minyak solar bersubsidi 11 ton dari 5 tersangka Senin 12 Juni tahun 2023. Menurut keterangan Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono, didampingi Kasatreskrim Makabepi Haris Dinzah, 5 tersangka ini berbeda peran. Ada sebagai pengawas sekaligus sopir, petugas operator dan penyandang dana. Ini apa mas? Yang itu? Ini enggak ada apa mas? Enggak ada. Sekarang bubarnya? TKP mana mbak? TKP mana? Oh iya kaget. Amin. Berapa lagi mas? Sudah. Seratus tiga barcode. Siap. Cukup. Datangnya dikit bang. Kita liris, pes liris terkait tentang kegiatan penindakan kita oleh Satuan Reserse Polrestabes Palembang yang notabene telah berhasil melakukan penangkapan tiga unit truk yang sudah dimodifikasi di dalamnya. Artinya adalah truk ini fungsinya sebagai penyiasat untuk seolah-olah pengisian bensin ataupun solar dalam sebuah SPBU, namun ternyata di dalamnya masing-masing truk itu sudah dimodifikasi sehingga di dalamnya ada muatan-muatan tempat penampungan. Modifikasi yang dimaksud adalah truk tersebut, masing-masing truk dilengkapi dengan pompa. Kemudian pompa tersebut dihubungkan dengan satu alat sweep yang ada di dekat sopir. Kayo Agung TV.